Pelaksanaan pilkada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah diperkirakan memakan anggaran mencapai 34 miliar rupiah. Anggaran tersebut telah diserahkan langsung pemerintah Kabupaten Blora kepada KPU Kabupaten Blora. Pencairan anggaran pilkada 2024 ini dilakukan secara bertahap. Nantinya, anggaran ini akan digunakan untuk pengadaan logistik Pilbup Blora dan Pilgub Jawa Tengah, gaji anggota, hingga kebutuhan pelaksanaan pemungutan suara. Totalnya 34.905.207.000. Nanti itu keperluan apa aja itu mungkin rinciannya ada? Untuk keperluan mulai perencanaan, kemudian logistik, sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara untuk pilkada 2024, baik itu gubernur dan bupati. Pencairan anggaran pada tahap pertama sebesar 13 miliar rupiah telah dilakukan pada tahun 2023 lalu. Sedangkan sisanya telah dicairkan pada tanggal 7 Juni kemarin. Megananda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah.